Masa saya berjumpa lagi di sini. Berjumpa kita dalam video baru saya. Dah lama saya tak buat video, tapi kali ini saya datang dengan video yang sangat menarik. Ini tentang LCD yang saya beli dari Shopee. Saya dah beli LCD 2-3 bulan yang lepas. Tapi saya baru kesempatan nak buat video ini. Lagi satu, saya nak try dulu nak gunakan LCD dalam kelas saya sebelum saya buat review. Karena kita buat review, kita pastikan review kita itu betul. It is worth for people to buy our product yang kita review, kan? So, okay, ini adalah parcel yang saya terima. Saya masih simpan kotaknya. Okay, dalam kotak ini ada design. This is one of the thingy. Okay, nanti saya tunjuk apa yang ada dalam ini. Okay, dan ini adalah tengkan dan ini adalah LCD. Okay. Ini adalah tengok brief yang pertama dari ini. Okay, ini adalah salah satu brief yang berpost untuk LCD tersebut. Okay. Okay, apa yang mereka simpan. Sebenarnya kita simpan LCD dalam ini, tapi untuk bila mereka hantar, mereka simpan beberapa benda dalam LCD. Dalam bag ini. Satu adalah wire untuk kita connect laptop atau PC dengan LCD kita. Yang ini adalah tripod stand. Macam lepas. Okay, ini tripod stand. Okay, untuk kita nak alurkan LCD masa kita nak guna, mungkin kita nak LCD itu macam di atas atau ke bawah, atau kita nak adjust dia punya bentuk arah, atau kadang-kadang kita nak pancang ke atas sini. Contohnya ya, kita boleh guna yang ini, this one yang kita boleh buat adjustable lah. Okay, sepasang siapa. Okay, kita boleh adjust di sini ya, protection. Okay. Ini yang paling excited, tapi saya belum guna lagi. Tapi nanti kalau anda boleh, boleh guna lah. Nanti selepas saya dah guna, nanti saya update dalam komen. Okay, ini adalah glass. Dia kata it's a 3D glass. 3D glass, dia bagi saya dua. 3D glass, okay. Kita tengok macam mana glass tersebut ada. Selama ini saya hanya guna LCD. Okay. Okay. Dia sudah kayak ini. Ini jelas ya. Okay. Ya, ini ada chargeable ya. Dia ada tempat port untuk charge. So, sebelum tenang, try guna lagi. So, saya tak tahu macam mana maksudnya. Okay. Di sini dia sediakan charge USB untuk charge dengan kain untuk bersihkan jenis tersebut. Okay, sesuai tak guna tadi. Okay, ini adalah bag dia. Kita dah tengok explore dah. Okay. Okay. Okay, ini adalah LCD yang saya hantarkan dulu. Okay. Brand dia sebenarnya dari China. So, mula-mula saya takut gunakannya. Dah beli dari China dan harga pun okey lah, saya rasa besar kamu berbaloi dengan apa yang saya beli. Tapi sesuatu ada yang lebih daripada saya dulu, saya takut kan. So, tapi saya rasa sangat. Saya buat banyak pertanyaan sebelum saya buat dengan pertanyaan dengan seller tersebut sebelum buat pembelian ini. Dan di sini saya tak tunjukkan lagi satu. Saya beli sekali dengan TV box. Di mana kita boleh pasang dengan TV dan kita boleh ada entry box. Yang tu saya tak tunjukkan dari sini kerana tapi saya beli asing ya. Tapi sekali dengan ini satu set. Tapi saya tak tunjukkan dari sini ya. Okey, saya bukakan LCD ini. Kotak ini, nak tunjukkan LCD ini ya. LCD dia sangat ringan. Ringan. Ini saya komen ya. Okey. Kerana video ini saya guna kamera depan, so anda akan nampak tulisan dia. Nanti saya akan adjust the video supaya anda nampak tulisan dia semua. Okay, ini. Okay, one good thing about LCD ini adalah satu, dia kita boleh charge. Dia ada on and off button di sini. Okay, focus, adjust focus ada dekat sini or on and off button di sini. Maksudnya kita on di sini dulu, lepas tu baru kita on di sini.
obviously kita ada connection USB, kita boleh pakai guna USB. Kita juga boleh connect dengan wireless mouse. Kami katakan kita nak terus guna, kan dia ada satu set entry box di dalam, macam app semua. Kita boleh guna dengan Apple sekali. That means dia ada Apple Store, dia kita boleh connect dengan Apple phone kita supaya untuk project apa yang kita nak untuk mulai phone kita atau Mac kita. Di sini USB port, then di sini ada VGA port, HDMI cable untuk connect tu, then ini pun USB, USB port ada dua, ini untuk charger dia, on and off water. Okay, yang ni ada speaker dia sekali, speaker dia volume dia sangat tinggi. Saya rasa satu kelas yang mempunyai murid yang 40-50 orang murid tu boleh dengar dengan jelas lah. Okay, ringan. Ini sahaja, dan di sini kita akan pakai pasang tripod tersebut. Okay, okay. Dan mereka panggil remote control. Katakan di sini kita boleh USB ini kita boleh connect dengan keyboard kita ataupun mouse, wireless mouse pun eh, kalau kita nak guna keyboard virtual kita. Okay, yang ini adalah remote. Saya simpan balik dalam kotak sebab saya nak buat video ni kan. Okay, ni remote. Pasti kita bubur sendiri ya. Okay, ni adalah wire untuk charge ataupun untuk kita dapat source of electric source untuk dia nak guna LCD ni ya. Okay. Okay, sekarang kita tengok macam mana hasil LCD tersebut. Okay, macam mana dia punya projection, apa yang kita boleh buat dengan setting and all that eh. Okay, LCD ni saya dah gunakan untuk kelas yang tiada langsir dan juga yang langsir. Okay, sekarang saya akan tunjukkan function apa yang fungsi-fungsi yang ada dalam LCD tersebut. Dan bila saya beli LCD ni, saya beli sekali dengan warranty. Memang seller bagi warranty dan juga saya tambah warranty daripada Shopee. Okay, sekarang kita on. Okay, sekarang saya tunjukkan tanpa dia connect dengan elektrik ya. Okay. On button di sini dulu. Okay, lepas kita on, dia akan ada lampu biru. Kalau kita guna elektrik, kita sambung dengan wayar elektrik, dia akan tunjuk lampu hijau. Okay, kita tunggu eh. Okay. Okay, ini adalah projection tersebut. Okay, kelas ini sangat terang. Ini adalah lab, computer lab sekolah, makers lab, sangat terang. So dengan cahaya yang terang pun masih terang, kita boleh nampak projection dia. Okay, sekarang saya akan tunjuk macam mana kita nak adjust dia punya ratio, dia punya setting and all that eh. Okay. Okay, kita boleh adjust. Kita boleh adjust. Okay, katakan dia terlebih daripada screen tersebut. Okay, saya akan tunjukkan ya. Okay, di sini kita boleh di atas ada tempo battery. Okay, yang saya tunjuk adalah tanpa connection electric wire dia. Okay. Saya tengok bila saya pakai electric dengan juga battery sama juga function. Macam setengah projector bila kita guna pasang dengan we connect with the electric, dia lebih cerah. Tanpa electric dengan penggunaan battery saja dia nampak macam kurang bright. Tapi dengan LCD ini sama saja dua-dua pun, dengan battery dan tanpa battery. Okay. Ini memang kelas ini sangat-sangat bright. Dia mempunyai berapa pasang? 12 lampu di atas dinding. 12, lebih daripada 12 sebenarnya. Okay, so masih terang untuk kita lihat di sini. Okay, ini adalah setting dia. Di atas dia tunjuk tali semua and all that. Semua okay. Di sebelah dia saya dah connect dengan wifi. Nanti saya tunjuk macam nak connect dah. Then kita ada bluetooth. Kita boleh connect dengan bluetooth. Macam saya nak guna dengan laptop saya, soalnya saya akan project guna bluetooth sajalah. Saya pair bluetooth, both bluetooth device dengan wifi yang sama. Then dia automatically dia akan project apa yang ada dalam laptop saya. Apa yang saya nak tunjuk. Macam tadi untuk sisi pembelajaran, saya buat jigsaw puzzle dengan Quizy. So senang lah murid guna laptop saya untuk main. Tapi murid lain, murid-murid lain boleh lihat apa yang berlaku di atas skrin eh. Kira ini adalah battery saya dah charge penuh. So untuk penggunaan pertama disyorkan untuk charge betul-betul eh. Melalui review yang saya baca, tapi untuk saya dah guna dua kelas tadi tanpa battery, dia tahan lebih dari 1 jam. Ada juga review yang saya baca di Shopee itu, dia tahan 1 jam lebih. That means
tak sampai 2 jam. So cikgu selalu standby dengan elektrik soft tersebut lah. Katakan kelas cikgu 30 minit atau 1 jam, charge bagi penuh lah. Okay, di sini kita nampak yang tepi kiri kita ada merah khas dan kita ada AirPlay. And we have AirPlay untuk iPhone, if not mistaken. Okay, then kita ada setting. Okay, ini ada Apple Store, YouTube, Netflix, File Explorer. Katakan kita nak simpan, kita nak guna USB, kita boleh pasang USB kita. Then kita boleh tengok file-file melalui USB. Then Netflix, YouTube, then di sini adalah user manual. Dan tadi saya tak tunjuk, dalam package tersebut dia datang juga dengan manual ya. Then the cable, okay. Google Play, kita boleh download lagi, tambah-tambah lagi aplikasi. Ya, mirror, kalau cikgu nak tambah atau tambah lagi berapa ni, just connect pergi dengan Google Play dan download lah. Storage dia saya tak ingat, wait. Dia sebenarnya ada storage dan LCD yang kita boleh ada, supaya kita boleh download aplikasi tersebut eh. Okay, kita bagi mirror khas. Jadi seperti biasa kita akan project, macam saya akan guna yang ni. Boleh connect dengan handphone lah, handphone kita sekali ya. Then we have, okay. Okay, AirPlay. Okay, sekarang setting dia dah besar kan, saya nak tunjuk supaya saya boleh tunjukkan macam mana kita nak adjust supaya dia dalam lingkungan screen tersebut. Okay, bila saya tekan setting, okay, ini adalah setting dia. Okay, ini connection Wi-Fi. Sebelum saya tunjuk satu-satu, saya adjust dia punya settingnya. Keystone, kita tekan keystone, kita pergi manual setting pun boleh, connection ini pun boleh. Saya ambil ini ya. Okay, dan saya guna arrow button ini untuk pergi ke tepi. Dia tekan OK. Dia akan pergi sini. Dia tekan OK. Saya adjustkan. OK. Dia dah masuk dalam screen dah. Tekan OK dan back button. OK. OK. Fungsi Wi-Fi. Kita connect dengan Wi-Fi. OK. Seperti biasa. OK. Wi-Fi hotspot. Ini saya tak belum guna lagi. Then Bluetooth, on Bluetooth, then mirror khas, brightness dia hanya ada dua mode, energy saving mode dengan highlight mode dan standard mode. Di sini saya guna highlight mode. Okay, then keystone yang tadi kita tengok untuk adjust ratio screen dia, projection. Ya, ini projection kita nak guna yang mirror front ataupun rear atau ceiling front and all that atau auto. Ini cikgu boleh explore. Then kita boleh zoom. Kalau kita nak zoom image dia, kita nak besar lagi screen dia. Katakan screen kita besar. So kita nak zoom, kita guna function ni lah. Then video mode. Okay. Then the sound dia, sound effect and all that, cikgu boleh explore. The system, list of factory, fan. Kalau nak update system dia and all that. Ni language, wallpaper app. Ini app dia semua lah. Ini cikgu boleh explore ya. Okay, kita tengok setting dia. Okay, ini Apple Store, YouTube. Okay, kita buka YouTube. Kelas ini betul-betul sangat bright. Kalau saya tutup lampu, lagi bright, lagi projection dia cantik. Then, okay, ini adalah YouTube. Okay, kita tengok Baby Shark. Okay, kita dah check volume dia sekali ya. Kita boleh download lagi. Kita try. Kita ada Chrome.
kita beli search. Okay, then kita tengok file explorer. Kalau kita pasang USB, kita boleh direct. Ni kita boleh juga save di sini. Videonya dah save dalam LCD ni ya, so tak guna USB pun di sini. Okay, I think setakat ini saja review saya. Kalau anda ada apa-apa sebarang pertanyaan, boleh tanya di komen atau boleh juga tanya di Facebook saya, Tejamagi. Kalau anda menyukainya, jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini supaya banyak orang boleh bermanfaat dengan video ini. Okay, setakat ini sajalah. Bye bye. See you. Take care. What's good is good. What is it?